Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel. Tadi ada mbak-mbak datang minta digantiin oli, tapi dia bawa oli sendiri, bro. Katanya dapat jatah dari bengkel karena dia kerja di salah satu PT. Nah, kemudian PT itu punya bengkel tersendiri, bengkel motor biasa, tapi dia sudah berhubungan seperti itu, berkaitan. Nah, setiap bulannya dia para pekerja-pekerja itu mendapat jatah oli gratis. Satu bulan sekali semua karyawan yang memiliki motor ambil oli ke bengkel itu. Nah, seperti itu ya. Bawa ke sini dengan motor Beat. Kemudian saya tanya sama mbaknya, "Mbak, ini beli olinya online atau beli di mana?" Seperti itu. Nah, makanya dia jelaskan seperti itu tadi, seperti yang saya jelaskan. Sepintas saya lihat sih sudah bentuknya sudah sangat mencurigakan sekali. Bentuk-bentuknya sudah sangat mencurigakan kalau bagi saya, karena saya udah lama sekali ya, dimulai dari MPX masih harga 35 ribuan, sampai sekarang sampai melambung harganya, lumayan mahal. Kalau di tempat saya mahal, tapi kalau nggak tahu kalau di tempat orang, kalau ada yang jual yang murah ya. Untuk yang pertama di sini tadi yang saya perhatikan di bagian ini ya, untuk transparansinya, biasa kan setiap oli ada transparansinya atau pembatas transparan seperti ini untuk mengetahui jumlah banyaknya oli dan warnanya oli di sini. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau untuk yang oli yang sebelah sini nanti saya jelaskan ya, yang mana yang oli KW, yang mana yang oli palsu. Oke. Nah, yang di sini lebih kecil. Ini lebih kecil dan lebih tipis ya. Nah, kalau yang ini lebih besar dan lebih gelap. Ya, kelihatan ya, ini lebih gelap. Kemudian yang ini lebih kecil, kemudian tepi tipis, lebih tipis ya. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk di segi warna, warna putihnya untuk yang sebelah kanan saya ini, warnanya agak sedikit putih kental seperti itu, dan bagian sebelah kiri ini agak putih tipis. Nah, kemudian kita balik seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini sepintas nggak ada perbedaan ya, hanya saja untuk di bagian sininya. Nah, untuk kertas ini, nah itu warnanya juga berbeda. Ya. Kalau untuk bagian yang kiri ini agak sedikit gelap. Nah, kalau yang ini lebih sedikit putih ya. Barcode yang bagian kanan itu lebih ke terang ya. Kalau untuk barcode-nya lebih terang. Kalau untuk bagian sebelah kiri ini barcode-nya blur, agak sedikit kabur. Nah, untuk tanggal di bagian bawah ini untuk sebelah kiri lebih terang, dan untuk yang bagian belah kanan itu blur. sedikit blur. Kemudian kita lihat di bagian bawah, balik, kita balik dulu ini. Nah, kita balik. Silakan bedakan sendiri ya untuk bentuk-bentuknya dan kode-kodenya, silakan bedakan sendiri. Sini kemudian kita ke sisi sebelahnya lagi, tetap di bagian kertas ya, di bagian sampul ini itu lebih tipis bagian kanan, dan untuk yang bagian kiri ini agak kehitam-hitaman. Kemudian kita cek di bagian tutup, perhatikan tutupnya bagian kanan itu birunya lebih terang, dan kalau bagian kiri ini lebih ke gelap ya, gelap, ini gelap, warnanya gelap. Gelap. Kemudian kita buka. Ini agak beda. Nah, udah kelihatan di sini di bagian tutupnya. Kalau untuk tutupnya, untuk bagian kanan ini yang biru ini tinggal di sini ya, cincinnya tinggal. Dan untuk yang bagian sebelah kiri ini sepertinya ini ngikut, seharusnya ngikut ya. Ngikut copot ini harusnya. Nah, sekarang baru kita lihat bagian dalamnya. Bagian kiri, nah, sekarang lihat di bagian kiri ya. Bagian kiri agak sedikit encer, kita buka aja. Nah, seperti inilah tutupnya, ikut ya. Kita tuang, masih ada sedikit kayaknya. Kita tuang dulu untuk ini bagian kiri tadi ya. Nah, ini sebelah kiri. Nah, ini olinya seperti ini. Olinya seperti ini bagian kiri. Nih. Dan untuk sebelah kanan itu agak sedikit kuning. Kita tuangkan masih sedikit. Nah, ini untuk bagian kanan. Ya, bedanya ya sini. Nah, teksturnya beda. Kalau yang bagian kanan itu ya adalah tekstur ya khas oli lah, hanya mekanik itulah yang pahamnya. Nah, beda, yang jelas beda. Kemudian kalau dicium, kalau kita cium ini yang kanan, untuk khas olinya udah tercium ya. Kalau untuk bagian kiri, kalau yang bagian kiri itu nggak ada baun sama sekali, Nah, sekarang sudah bisa dipastikan bahwa oli yang sebagian sebelah kiri ini adalah oli palsu, oli KW ilegal. Inilah yang biasanya digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan besar ya. Nah, ini harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan oli MPX yang asli. ya. Ini harus hati-hati sekali ya. Ini diperhatikan untuk para pengguna ya. Kalau untuk mekanik ya udah jelas, sudah jauh jelas tahu lah ya. Karena dari segi harga juga udah jauh beda sekali. Efeknya ke mesin apa? Untuk bagian oli palsu itu sangat fatal sekali di bagian mesin. Karena dia lebih tipis dan jauh tipis, nggak ada tekstur-tekstur seperti olinya, nggak ada ya. Nah kalau untuk oli asli itu tekstur olinya beda ya. Ada juga yang beli oli di tempat saya, oli saya harganya mahal, kemudian dia ngomong, oh di tempat si Anu sekian, silahkan kamu beli di tempat si Anu aja yang murah, nggak apa-apa, karena saya jual kualitas, bukan jual harga ya bro. Silahkan kalau mau beli oli di tempat yang lain dengan harga murah silahkan, karena oli-oli saya semuanya olinya terjamin, seperti itu ya bro. Mungkin itu saja review saya ini tadi ya. Dia udah beli mau digimanain lagi, saya mau bilang cuman saya nggak ada jaminan, saya bilang tadi ini saya masukin tapi saya nggak ada jaminan ke mesinnya, seperti itu ya bro. Nah, mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.